Selamat menonton ABC Awal bersama saya Alif Sata. Give it up for the Gersik Band. Yo, we're gonna have a good show kali ini. Music yang hebat, apatah lagi makanan-makanan yang hebat. Kali ini food truck kita berbeza pula. Inilah dia. Mungkin datang daripada laut. Sebab apa food truck ni? Daripada The Sailor Food Truck. Authentic seafood. Steady lah cap kat sana. Dan juga kita ada penonton-penonton. Selain penonton-penonton di rumah, kita ada penonton-penonton yang cukup supporting bersama kita pada hari ini di studio ABC Hawa. Ya, dan juga partner saya yang kadang-kadang dia rasa rendah diri sangat. Dia rasa diri dia tak cukup cantik, tapi semestinya dia seorang yang cantik luar dan dalam. Tolong huruf untuk Zulin Aziz. Cantik luar dalam lagi. Tiba-tiba keluar lagu Marok, babe. Tak. Boleh cakap apa? Tapi kita baju kelabu sama. Not bad. Tapi saya macam langsir bergerak. Tapi mungkin baju ni boleh jadi kat inspirasi langsir raya kat rumah dia orang nanti. Zulin, kan ni aneh excited lah. Kenapa? Sebab apa saya tak sabar nak tengok brother kita seorang ni. Dia membebel dengan kita. Sebab dia ni susah nak tangkap. Aku rasa kalau aku menang membebel ni pun, kau akan tetap bagi dia ABC yang cantik juga kali ni. Oh iya ke? Macam terror eh? Tak tahu lah dia ni. Tapi kalau dia handsome, aku akan bagi dia lagi sedap daripada yang biasa. Kau dah tengok dulu dia lately ni? Aku nak google, tapi aku rasa macam dia handsome. Okey, diam baik. Baiklah, lepas ni kita sesi membebel. Kita ada snack shack. Kita ada game carta clue bersama dengan anda juga. Dan kita ada hashtag kasih viral. Semuanya selepas ini bersama dengan artis jemputan kita. You want to know this guy. You want to listen to this guy. Semuanya lepas ini dalam ABC Hour bersama saya, Alif Sata. Bersama saya, Alif Satam, ABC Hour. How's it going, everybody? Come on, give round of applause. Inilah dia pentas salah satunya program dalam masa satu jam. Kita nak tengok bukan kecantikan, bukan populariti, tetapi kreativiti, ketangkasan para artis jemputan kita. Dan artis jemputan kali ini memang hebat orang dia. Mungkin dia macam, korang pernah tengok macam ular kan? Kalau ular, dia tak duduk atas-atas, dia macam relax je sekali, dia zas. Macam tu kan? Brother dia macam ni juga. Menyumbang banyak sangat budi dan jasa di dalam industri seni kita. Inilah dia. Hero Malaya sebenar. Tolong huruf untuk Bron Palare. Cara tadi tu bunyi macam belasung kawa. Apa dah kenal? Macam orang yang dah pergi kan? Jangan buat macam tu. Dia banyak menaikkan jasa dan sebagainya. Masih lagi. Bro. Ya. Bro sebenarnya seorang yang boleh tahan gila. Kau ni gila lah katanya, bro. Sebab apa? You are a workaholic. Sebenarnya bro baru sampai daripada Edinburgh, baru habis syuting satu filem. Balik, mandi, tak sempat tidur, terus datang sini ABC. Tak mungkin. Yes. ABC Hour. Boleh. Aku nak cakap sebab Alif. Tapi tak apalah. Sama je. Abah. Okey, terima kasih, kita Bron. Kita setelah belakang lah. Sebenarnya Alif. Kan? Abang producer ABC Hour. Bro, ni awet aku seorang ni nak duduk sebelah kau ni. Ini sulit ni. Malu sikit. Bawa loceng. Kan macam kalau kucing.
Kalau oh. kalau kucing kat rumah kita boleh letak loceng kan. Rahul ke ayah jati rang. Kita ke pen jati rang ni. Alamak dah ingat aku jual roti ke apa. Tak tak wajah hero Hindustan. Kasihlah lagu Hindustan satu. Ah, Hindustan satu. Eh lagu apa ni ya? Ini lagu Dajut. Merawat tu jadi ke? Kalau balu kan, kira tadi. You're a workaholic kan, bro. Memang tak boleh cakap no. Walaupun daripada hujung dunia ke satu hujung dunia, memang tak boleh turn down. Selalu turn down. Kalau it's interesting enough, very hard to say no. Okay, tapi memang you apa, Bron, you pride on, bangga tak? Dia orang cakap, eh, Bron, kau ni workaholic lah. Tak agak. Is that something you be proud of ke, is it not? Tak lah, dia macam, it's a short burst of, dia macam 100 meters lah, lari. Menganggur 8 tahun. Oh, oh, you feel like busy 3 bulan, menganggur 10 tahun. Tapi tak rasa macam Bron dalam 100 meter dash pun, because you've been around selama ni, memang tak ada kontroversi. Tak perlu muka yang handsome. Kau kena kaitkan aku, saya aku tak ada muka. Orang cakap pun apa kurangnya. tapi kan ada satu cerita yang kata dulu Bron pernah di reject jadi host ke apa entah disebabkan rupa. Rejection kerap. Bukan. Kerap. It's part of the. Cuba zoom tengok muka dia. Wey. Apa masalahnya? Elok je aku tengok. Zoom dekat lagi macam cerita Indonesia tu. Tong tong tong. Tong tong tong. Fernandez udah mampus. Tapi sekarang ni, jom kita nak buat bebel. Sebab apa, Bron ni, dia memang seorang yang berbakat besar. Biasa buat filem yang memerlukan dia bercakap dalam pelbagai jenis bahasa. Dan goreng-goreng nak beli, nak bagi apa komentari bola lah. So, this should be easy for you, bro. Jom kita main game, membebel. Okey, segmen membebel ni, Bebel lah. Nervous aku. Aku pun nervous. Sebab we're on the same boat. Aku pun tak tahu nak membebel apa. Right. Tapi ada satu subjek yang akan diberikan oleh Zulin. Yeah. Kita ada 2 minit untuk memberi bahasnya tu. So, 2 minit untuk memberi hujah berdasarkan kad-kad yang akan aku berikan kejap lagi. Wow. Alright. Tapi aku akan berbahas, bro. Okay. Okay, you say something. I flash you one card. You have to use apa gambar yang ada dekat dalam ni dalam hujah tu. Aku takut. Dan orang-orang lain, aku rasa macam, kalau aku menang dengan Bron ni, aku akan bangga lah. Kalau aku menang ni, aku akan bangga. Excuse me, Alif. You pernah menang ke? Pernah. Aku menang satu kali, okay? Di episod yang pertama. So, sekarang ni, pilih sama ada kiri ataupun kanan. Tangan kanan. One set. Which one, bro? Kanan, bro. Kanan. Okey, saya ambil. Jangan tunjuk dia. Kanan. You're going to go first. Okey. Memberi hujah berdasarkan tema ni. So, setiap kali kau cakap, aku akan flash kan? Okey. Okey. Penyokong, pembangkang. Okey. Ready. Tajuk penyokong dan pembangkang. Juri dia adalah penonton kita. Siapa menang akan dapat semangkuk ABC special dari Zulina. Okey, ready. Bron, awak ada 2 minit untuk menyokong bahawa gosip itu lebih cool dari ilmu. Wow. Walaupun memang kontra. Memang kontra. Alright. Time, ready. 2 minit alright. Dari sekarang. Okey, gosip adalah sangat penting dalam hidup kita berbanding ilmu. Sebab gosip tidak dapat di mana-mana, tak macam ilmu. Sebab gosip itu adalah porcupine. Gosip ibarat landak. Kita tak dapat di pavilion, kita tak akan dapat di Bukit Bintang. Kita harus ke zoo negara di sebelah Finas untuk kita dapatnya. So, sebelah Finas tu. Dan untuk mendapatkan sumber gosip, ramai yang mati macam tu. Ini adalah satu kejayaan yang bahaya. Terutama kepada wartawan-wartawan hiburan. Ini bukan sesuatu yang mudah seperti pergi library dan silap buku. Wow! Dan kepada mangsa-mangsa gosip, memang senang terkena getah lah. Tapi itu adalah kehidupan biasa kita sebagai manusia, kan? Tapi kepada siapa yang tak ada, saya sarankan dengarlah gosip, belilah gosip, jangan beli CD serta rompak. Yeah. Kerana tanpa gosip, hidup kita akan dahaga dan haus dengan benda-benda yang menariklah hidup kita. Wow.
Belum minta. Out the park, man. Belum minta keputusan macam dah tahu je. Bukan. Dia sebab dia, aku dah cakap dah. Aku tak tahu kenapa dia orang dapat kena je. Ada CD lah, you know. Rasa-rasa ada drama kau lagi tak? Start the time. Alif, anda kena bangkang bahawa gosip itu lebih cool dari ilmu. Anda ada 2 minit dari sekarang. Tuan-tuan dan perempuan, ilmu adalah ibarat jambatan. Lihatlah, seperti jari telunjuk. Sekiranya anda menunjuk ke satu arah, 4 lagi jari menunjuk ke arah anda. Janganlah memberi kesalahan orang lain. Timba ilmu. Jangan cari kontroversi kerana busuk betul muka anda kalau anda terlalu memerlukan gosip. Carilah ilmu dari kontroversi. Semestinya kehidupan kita perlu ada misi, visi dan sasaran yang tepat. Tanpa ilmu, kita tidak akan mencapai matlamat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lollipop, suck on a lollipop baby because you're a good girl. Ilmu ibarat menapak kau. Ibarat thesis dan assignment yang tak habis-habis. Samalah ilmu yang banyak yang tidak akan pernah habis. Jadi timbalah ilmu sehinggalah ke hujung nyawa anda. Sekian, terima kasih. Kena tunggu bawa watak dia adik boleh-boleh buat. Ada lagi 10 saat, aku tidur tadi. Weh, oh tidur-tidur. Sekejap, siapakah juara membebel kita? Undian kepada Bron Palare! Okey, balik! Balik! Semua! Abang ada kata. Alif nak tanya Alif punya ke? I can never win on my own game. I hate you! Korang rasa aku menang ke kalah? Nak undi-undi? Tapi tak apa, babe. Dengan bangganya, pemenang juara membebel dan bawa pulang ABC Suka Hati Zulim, Bron Palare. Ingatkan bawa balik rumah. Aduh, macam-macam. ABC Zulim. Kalau ini nak kena halal dulu. Benar aku. ABC Hour. ABC Hour. Mungkin inilah dia segmen yang paling digemari ramai tetamu kita di ABC Hour. Rasa korang pun suka juga, betul? Kita dah tahu dah siapa yang menang. Juara ABC Zuli kali ini adalah Bron. Letak tepi lah. Tapi main dish dia hari ni memang sama. Tak kira lah juara ke, kalah ke. Tapi tak sabar-sabar nak makan menu kita kali ni di Snack Shack! Snack Shack! Snack Shack! Snack Shack! Wah. Dia belanja lebih lah hari ni dekat Loser. Yeah, Loser dapat 2 ni. Jentuh je aku punya ABC kalau kalah. Dan yang ni special untuk you. Aku dah biasa dah macam ni, Bron. Ali, perlu ke nak sudu? Kau setakat makan ais kosong ni. Sharing. Ya, yeah, thank you. Bukan tu je. Okay. I nak belanja makan. Wow. Okay, belanja makan, silakan. Yes, tapi I nak kenalkan dulu dengan pemilik the seller, Food Truck. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Nama dia Bang Ali. Bron. Farik, elok dah. Wah. Wow. Okay. Memang sailor apa memang navy ke tu?
Tak. Tak ada memang konsep lah. Memang konsep. Konsep kita branding kan dia. Wow. Branding. Okey. Okay, apa yang special dekat di seller ni? Kami sini memang kalau kita tengok burger memang burger. Orang makan burger. Semua orang makan burger. Betul. Betul. Orang makan burger kan. Tapi kat sini kita boleh tengok burger kami ni. Ya, istimewa pasal kita buat sendiri. Daging sendiri, 400 pun sendiri, homemade. Homemade? Yes. Okay. Hari kita nak makan apa ni, Mak? Berat? Jamu kita apa? Hari ni kita, saya nak jamu burger kambing. Wow. Alright. Dan kita ada biasalah, burger lembu, daging lembu. Alright. Lembu. Dan juga ayam. Okay, okay. So, sekarang saya nak tunjukkan cara buat patty. Cara membentuk patty. Okay. Okey, ini kita dah buatkan dia macam tu bola. Mhm. Yang kita masukkan dekat dalam mold. Okey. Dan kita tekan. Okey, sekarang kita dah bentukkan dia. Mhm. Kita keluarkan. Alright. Bentuk satu mold. Sekarang kita dah bentukkan. Okey. Kita hantar ke atas untuk bakar. Okey, grill. Kita grillkan dia dulu. Okey. Sekejap lagi abang datang balik dengan burger yang sangat sedap. Burger yang terbaik. Alright. Okay. Kita biarkan dulu grill. So, saya kongsikan pula sekarang. Satu lagi menu, taco. Taco? Yes, taco. Mm-hmm. Lalu kita lepekkan sejila ni dan kita letakkan... Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Eh, Bron. Yeah. Aku dengar kau pernah duduk overseas untuk setahun ni dengan your wife. Yep. Dekat mana? Perugia, Italy. What was your daily routine makanan Itali ke sini? Makan Itali kita tahu memang makanan orang penuh falsafah, ingredient yang sangat ni. Sebagai rakyat Malaysia kita pergi sana kita harus menghargai makanan orang. Yeah. Tapi aku perasan macam Itali ni dia macam ala-ala macam orang Melayu juga. Kadang kita cari dia orang tu, cara bercakap tu macam ibu kau ni memang gitu kan. Merkana strina kapa. Wow. Hey. Wow. Taco. Taco despacito. Okey. Despacito. Despacito. Okey, bro. Ni kau punya. Kau boleh kena, kau kena rasa ini. Please. Masa depan Sailor Burger. Di tangan siapa? Okey. Kita nak rasa kita rasa. Kita sini dulu, ya. Mana, mana tuan punya? Burger. Masuk air, bro. Masuk air. Bismillah. Ya, aku pula tertelan yang dua tadi. Tapi Alis ni ada satu ada satu yang mungkin orang tak tahulah. Bron sendiri berlakon dalam drama yang memasak. Dulu yang kita kena sama tu. Rona Rani Makroni. Karakter dia, dia boleh masak waktu dia bercinta je. Bila dia tak in love, tak boleh masak. Tak boleh masak. Tapi adakah kau memang orang yang memasak ke memang tak langsung? Kau boleh masak? Banyak masak. Bila apa? Nak pujuk Wan? Bila pujuk Wan? Masak apa? Occasion ni, masak-masak apa? Salad, Italian pasta. Italian pasta. Italian tak susah sebab diorang... diorang empat ingredient, 50 minit. Done. Siap. Alas. Fin. Fini. Taipur, pakai palm. Katalah rumah. Ini berkakak. Wih. Ah? Kalau berani. Kalau berani lah. Burger dah sampai. Babe, aku makan burger dulu eh. Ini burger daging kambing. Terima kasih. Tepukan untuk The Sheila Authentic Seafood. Okay, Bron. Go for it, bro. What's the verdict, man? Dah. Taco dan dinding. Kau dengan dinding apa? Taco dinding. How's it, bro? Perfect. The mixture of two culture, bro, basically. Dinding and taco. And just nice. And just nice. Aku nak rasa dekat aku punya burger ni kat sini. Jangan. Oh, bro. Tapi faham, man. This is fantastic, man. Kambing. What's so special about? Kau betul-betul boleh rasa dia punya marinade dia. That's what you like in a burger. That's what you like in a burger. Tak tahu, ya. Bila makan burger je, mesti kena berlemoi. Berlemoi, bro. Berlemoi. Berlemoi, ya. Berlemoi, ya. Barulah burger. Kan? Nice. Okay? Jom. Kita nak pergi makan ni. Saksikan 30 saat Snack Shack Review. Di sebuah negara yang gilakan dunia, terdapatnya sebuah food truck yang menjual burger kambing biri-biri. Di Sailor namanya, Wea Partito Matarasito. Akan datang di mulut anda. Mama ni. Balis. Manjari. Insieme. Itulah dia lah amici. Buon appetito.
appetit. Ciao, ciao. Ciao. ABC Hour bersama saya Alif Sata Zuni Aziz dan one and only Bron Palare. Bron, sepanjang kita tengah diri kat sini lepas kami bumper ni, dia bertanya dan asyik-asyik nak meminta kasih dan ihsan daripada Zulin untuk memberikan dia clue. Cara paling mudah untuk menjalin kasih kan? Tak apalah. Tapi itulah dia. Game ni tak ada kena-mengena pun sebenarnya. Kau tak boleh risau sangat. Saya nak bagi tahu, I'm professional. Sebab apa? Ini dia game. Carta Clue. Kita dah bagi soalan dekat diorang. Penonton-penonton dekat studio. Dan diorang pun telah bagi jawapan daripada kita. Nak tengok sama ada jawapan kita sama tak dengan jawapan diorang berdasarkan soalan yang dah beri kat diorang. Dan soalannya adalah? Soalannya adalah, Zulin. Soalannya adalah, apakah alasan untuk ponteng atau memungkiri janji yang terbaik? Lelaki kan pakar buat memungkiri janji ni kan? Wow. Dia tak memungkiri janji dari siapa? Cinta ke? Tak dia kisah. Tidak ada kategori dekat sini. Apa-apalah. Maka ini adalah mungkin anda boleh bagi, kita minta 10, anda boleh bagi 300,000 pun. Anda ada 1 minit. Hah? Okey. Dari sekarang untuk menulis. Tulis. Dari sekarang. Now. Aduh. Dia buat pertama kali Bron Palare akan mendedahkan bukan sekadar jawapan dia tetapi tulisannya kepada anda semua. Bron Palare seorang yang buat tenang dia untuk peringkat dia, awal. Dia takut pada sesuatu. I dan jahannam di ujungnya. Dia mungkin takut pada sesuatu. Dekat nanti kau lah. Dah countdown. Mungkin dia takut aku. 3, 2 kan. Dia seorang yang romantik. Ui. Oh, itu kau suka pula. Tak, kita biarkan itu jadi rahsia. Rahsia. Kau baca last minute. Jawapan dia apa? Yang pertama, Alif. Sakit. Betul. Handphone bateri kau tertinggal bas LRT bukan duduk dengan orang dia orang apa kan? Yang ni terlupa. Terlupa. Oh, lupa. Ada orang itu macam. Lupa. Tapi walaupun lupa tapi ada masa pergi tu tak pergi ke kan? Dia buat lupa nak pergi. Ada family matter. Mak meninggal. Kan? Adik patah kaki. Adik patah kaki. Macam lah. Dia orang pun matter. Alright. Banjir dan hujan. Banjir dan hujan. Okey, jawapan dah. Hujan. Okey, salah pergi lagi. Okey, dia tak sama ke tak dengan Bron? Amboi. Sejak pagi. Yang pertama ni. Lip, kau free ni ah? Shooting ah, Bip. Kau tipu. Kau mesti kau dah aku. Lip, kau janji nak tahu kau tiga. Buat busy. Buat nak busy. Nak buat soalan. Lip, kau janji nak tahu kau tiga. Kau kat mana ni? Shooting ah, Bip. Kan? Alah, hujan lah. Keluar je alah. Dah tahu lah. Tak ada transport. Lebih kurang. Dan last kali. It's not you.
Hanya untuk wife sahaja. It's not you, it's me. Tu je. I nak apa? Tak nak pergi dating, tak nak keluar. Sorry, it's not you. It's me. Alah. Okay? Tapi tak, jawapan-jawapan kita ramai. Okay, Ali dengan Bron ada yang sama. Ya, ada yang sama. Tapi ini dia. Bron. Jawapan-jawapan brother-brother dan sister-sister kita di sini. Ya, inilah masa depan Malaysia. Ya. Mari kita saksikan. Okey, tak jawapan Malaysia. Bagaimana dengan masa depan negara kita? Okey, jawapan untuk orang mungkin. Nombor 3 paling common. Bangun lambat. Ada tak bangun lambat aku? Ini? Bagus. Tak ada. Bangun lambat. Okey. Tak ada. Nombor 2. Ada emergency. Jatuh pada family matter. Kalau takat jiran terplay out, tak emergency. Ya, kan? Emergency. Dan yang terakhir, yang paling tinggi. Paling tinggi. So, meaning sama. Bak kata, this is what we are. Orang-orang muda sekarang ni. Tapi ni ada jawapan paling pelik di kalangan penonton-penonton kita. Drum roll. Jawapan paling formal kita pernah dapat setakat ini. Bro, kau nak pergi, bro. Buka pintu. Tak boleh, bro. Belanggar-langgar jiwa. Belanggar jiwa. Tak boleh diduga. Gua sorry. Gua nak pergi ke? Gua nak pergi ni? Gua nak pergi. Kan? Gua sorry ya, bro. Muhammad Zulkarnain. Muhammad Faizal. Baby Tio. Baby Tio. Muhammad Zulkarnain, ni mic anda. Cakap dalam mic. Adakah... Apa yang berlaku sebenarnya? Cerita je, luahkan. Apa yang berlaku? Kenapa? Tak, tu senayak. Ha? Dalam fikiran saya, dia tulis je. Contohlah, aku tanya kau ni. You kata nak keluar dengan pukul 3, I dah tunggu kat sini dah ni. You kat mana? Ha, jawablah. Jadi, tidak. Apa dia? No comment. No comment pula. Oh, duduk balik. Wah. I don't know, kat sini. Tunggu you. You kat mana? No comment. That should be it. What? I think jawapan dia aku suka. I sayang you, tapi no comment. I sayang you. No comment, I'm sorry. Ini ada jawapan paling pelik daripada anda. Kau nak gelak yang kuat sangat? Ini. Drum roll. Ini orang cakap ada penyanyi nama Dina Nazir nyanyi lagu Ku Mahu Tapi Ku Malu. Ku Malu Tapi Ku Mahu Cintamu. Siapa yang segan? Segan? Ya, inilah dia. Nama Amar Hakimi. Aduh. Ma, adakah anda seorang yang memang penyegan? Segan ni. Apa segan? Orang ni tengah segan ni. Kau pernah hadapi situasi ni ke yang kau tengah? Pernah. Okey, temukan untuk Abang. Comment dia. Dia orang settle, kita pilih lagi. Kau orang settle lagi. I segan. Dah pula. Mana jawapan yang tadi yang A tu? I berubah fikiran tanpa diduga. Sorry. Itu jawapan paling A. Okey, yo, let's take a break. Kita kembali selepas ini dalam A, B, C, Hour. ABC Hour bersama saya Alif Sultan Zulin Aziz dan Bron Palare. Ada banyak lagi kita nak korek. Nasib bersembang dengan Bron kali ini. Bron ni bukan saja seorang pelakon, director tetapi juga pernah jadi duta UNICEF. Betul? Something yang sangat-sangat boleh dibanggakan seorang artis Malaysia. Bangga. Represent UNICEF. And now... Dengar-dengar baru saja Bron baru balik daripada satu dokumentari tentang salah satu tempat yang paling rare untuk orang di Malaysia pergi. Tapi dia dalam Malaysia. Yeah. Malio Basin. Yep. Cerita pengalaman apa-apa. What did you do there, bro? Kita pergi cover conservation punya effort. So, it's called Rainforest Heroes of Borneo. So pergi lah tempat-tempat yang macam mana orang conserve, orang cuba
buat projek-projek alam sekitar dan sebagainya, which is an effort daripada local government sendiri. So kita pergi layan tengok and cover and discover things yang sebelum ni kita tak tahu ada. Like Malio Basin. Malio Basin. Apa yang gempaknya Malio Basin ni? Dia it was supposed to be benda yang location yang inspired James Cameron for Avatar punya landscape. Ada China and then one of it is also Malio Basin. Maknanya James Cameron, the director of Titanic, Avatar, tengok Malio, dapat lihat Malio Basin and created. Tadi datang tak call lah. Dia tak call lah, tak beritahu lah. Lepas mana dia lepas KK bro, jom. Jawapan tadi segan. But seriously, Malio Basin, how was that experience for you? I mean, what made, apa yang buat jadi Malio Basin? Dia ada tak best dia, kita orang pergi sekejap. And then weather, pergi naik helikopter. So, ada helikopter, macam tak boleh nak turun apa semua. Macam, I'm sorry guys, we have to U-turn. Tengok dari jauh je. Tak sempat nampak tu. So, apa yang nampak Malio Basin? Is it takungan air ke apa ke? So, dia really, really virgin forest. 600 juta tahun, memang hutan tertua di dunia. Dia adalah hutan tertua di dunia. Dan terletak di... Kita selama ni ingat apa? Amazon? Come on. Terletak di Malaysia. Di Malaysia. Okay, fakta Sabah terbaru. Terima kasih kepada Bron. Did you guys know? Korang tahu? So, saya rasa dia juga benda yang best bila kita pergi dan kita tahu benda-benda ni. Jadi macam, Sabah ada benda ni. Okay. So, kepada siapa yang rasa tak pernah pergi dan nak tahu macam mana, boleh. Bron telah create satu website yang diberi nama Daily Seni. Alamak. Tapi apa yang membuatkan Bron sendiri? Bukan saja dia satu, ada informatif, ada dates tentang event-event artsy. Macam mana? Apa yang menyebabkan Bron nak fight? And then, adakah itu baby Bron sendiri ke? Memang gosip itu penting. Lebih penting dari ilmu. tapi kalau semua gosip aja, kat mana kita nak dapat information kan? So, macam kita tak ada kan? So, jadi macam... macam mana kalau orang Google sah Zulina Aziz, saya dah insaf. So apa kata kalau kita start lah, orang lain tak nak start. Tapi yang paling penting yang ini Zulina pernah nampak serius. Dia post macam ni. Contohlah Zulina bagi nama Zulina, tak nak lah sebut apa dia. Zulina diganggu makhluk halus. Tepukan untuk Bron Palare. Tapi sekarang ni game, bro. Aku tahu kau suka main game, kan? Aduh. Kau kena main satu character. Huh? Character. Your character is a nervous football fan. Prop kau adalah antara dua ni. Machine gun ke? Five caliber pistol. Kau nak main satu? Nak mana? Kalau ikut baju kaya baik tu lah. Yang mana? Kayu eh? Yang tu? Engkau kena merepek pasal Liverpool. Dan aku akan bagi kau genre karakter kau. Okay? Susah saya tangkap. Okay. Ayo, okay. Kena duit. Tepuk kata Bron. Come on, ready? Run. Okay. Bob tenang. Anda mungkin dikecewakan. Okay. Kemudian nanti. Nervous football fan. Okay, ready? In 3, 2, 1. Ala lagi 2 minit nanti. Cepatlah. Romantic. Wow, jadi apa? Romantic. Handsome dia. Tak pernah lagi aku nampak antara lintang yang cantik. Wow, Coutinho. Seksinya tandukan itu. Romantic comedy. Kau ingat kau kalau tanduk macam itu kau handsome? Kan dah melepas. Apa saya ada cicak tanggi bola lah ni? This is a bad sign. Thriller! Abang tu horror comedy tadi. Drama.
Aku tak pernah sangka Leo aku lah akan menang selepas 21 tahun. Novel-novel Melayu yang popular yang dah bertukar menjadi drama. Dan dalam drama tu ada drama lagi. Alamak. Tapi tu yang trending tu. Okey. Tu yang viral tu. Sebab tu gosip penting. Gosip penting, bro. Daripada ilmu. Yes. Anda menyokong ke? Mak sokong. Bagaimana watak? Okey. Jadi, Bron, yeah, tugas kita adalah untuk mencipta satu tajuk novel slash drama trending dan viral yang seterusnya. Okey. Menggunakan... Ya. Yeah. Bangun lambat. Okey. Kau kena guna perkataan bangun lambat tu. Dalam semua tajuk? Tak kira kau boleh dapat apa-apa tajuk. Okey. Tapi dia kena macam cheesy-cheesy name macam novel-novel yang kita ada sekarang kat pasaran ni. Alright. Baby, kenapa you bangun lambat? Macam tu saja. Okey. Kita ada satu minit? Ya. Yeah. Ready? Di tempat masing-masing dulu. Ready? Okey. Okey, boleh. Yes. Yang terbaik akan dipilih untuk menjadi hashtag kasih viral. Anda ada satu minit dari... Waktu tulis memang kena tulis hashtag ke kita pandai-pandai je faham kata benda tu ada hashtag? Benda tu ada hashtag, pandai-pandai dia. Alright. Satu minit lagi sekarang. Bangun lambat. Baby ni asyik bangun lambat je, tanda soal. Kalau menang semua game mesti tak fun kan? Kecil. Lama-lama aku sadar yang kat ni. Aku bangun lambat. Apa yeah benda ni bahasa Thailand kah? Melayka? Mai pranukun. I love you Mr. Bangun Lambat. Not bad lah. I love you Mr. Bangun Lambat. Mr. Bangun Miss Lambat. Miss Lambat. So, jadi diorang Mr. and Mrs. Bangun Lambat. Wah! Like. Ini apa ni? Aku pun tak tahu. Ini Boyaku Uyugol Hati. Yes. Apa benda apa ni? Okay, sebenarnya apa maksudnya? Aku pun dah kehilangan idea dah sebenarnya. You lambatkan I. Apa? Ada. Apa ada. I bangunkan you, you lambatkan I. I bangunkan you, you lambatkan I. Oh, kau punya direction pun sama jugalah dengan aku. Even aku punya... Yang bangun lambat lagi. Wow. Dia boleh jadi dua. Agak-agak kenapa dia bangun lambat tu? Dia buat kek lah. Dia buat kuih. Tapi dia boleh jadi yang bangun lambat lagi. Dia buat. Ini ada banyak. Kalau yang ni, yang bangun lambat lagi. Dia suruh bangun lambat lagi. Lah. Yang last, ni mungkin tak bangun subuh. Rasukan bangun lambat. Tadi yang penyebab. Okay, banyak-banyak kat sini. Kalau anda semua producer filem ataupun penerbit buku novel, korang nak yang mana satu? Aku pun setuju lah. Iya. Ini adalah jawapan yang paling... Miss Lambat. Itu jawapan antara yang paling cute yang kita pernah tengok. Mr. Bangun, Miss Lambat. ABC Hour. Korang nak beli ke tak buku Mr. Bangun, Miss Lambat? Kalau nak, jangan lupa untuk hashtag kasih...
Zulin, kita dah sembang dengan Bron. Apakah last kopek Zulin? Ya. Nilailah bakat dari rupa kerana bakat tidak pernah tua. Tapi rupa bila tua, dia akan berubah. Jadi bakat lebih penting dari rupa saudara-saudari sekalian. Tapi jangan risau. Tapi jangan risau. Muka kau okey lagi. Bila dia cakap kau jangan... Kalau banyak berjorok, kan? Ya, bakat kita tak pernah tua. Betul lah. Okey, last kopek, last kopek daripada aku. Aku rasa sebab apa. Kita punya apa yang benda yang kita buat. Kita kena buat walaupun balasan. Kita kan harap balasan lah. Kita buat tu biar seikhlas hati. So, sebab apa kita tak tahu apakah peluang yang akan... Benda yang kita buat ni mungkin macam... Alah, ni tak dapat duit banyak sangat lah. Atau ni orang tak akan kenal. Mungkin kalau kita buat ni, kita teruskan, dia akan buka pintu dan peluang lebih besar lagi. Kita tak tahu. Tapi apa-apa kita kena usaha. Dan bila kita buat yang terbaik, segala urusan semua hanya pada Tuhan. Betul? Betul. Ha, okey, cut payment dia. Alright? Cut payment dia. What? Okey, betul. Last kopek, Bron. Dan apakah sebenarnya ABC Bron? Aku bukan candu yang menghayalkanmu. Wow! Anda selamat datang ABC Hour. Terima kasih. Terima kasih untuk Zulin Aziz. And all the best kita berikan. Semoga berjaya. Terima kasih untuk Bron Palare. Terima kasih kepada anda. Terima kasih penonton-penonton di studio. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. See you again. Assalamualaikum. Bye-bye. I'm gonna go get some more.